Orang yang suka gibah adalah orang yang selalu ingin dianggap baik di depan orang lain dengan menceritakan aib orang lain. Gibah hanya akan membutakan pintu hati dan membuka pintu dosa bagi orang yang gemar berbicara keburukan orang lain. Biasanya, orang yang melakukan gibah hanya dilakukan oleh orang yang memiliki hati buruk terhadap kebahagiaan orang lain. Berhentilah melakukan gibah, karena itu adalah asal mula dari putusnya sebuah hubungan silaturahmi. Jangan sia-siakan amalmu hanya karena senang bercerita buruk tentang orang lain. Berhentilah bergibah, karena itu akan menjadi hutang yang akan kamu bayar di akhirat kelak.